Sabah untuk terlebih dahulu ke Raja Pancra. Dan atasnya ada Raja Pancra. Dengan terlebih dahulu ke Raja Pancra. Terima kasih. Dan saya masih tunggu lengah atau sesuai nombor terkenali dari Senior United. Untuk atasnya dari Senior United untuk segera menyerahkan lengah atau sesuai nombor terkenali ke Raja Pancra. Terima kasih. Kita lihat ada beberapa pemain dan pasangan tim nasional Indonesia ataupun yang pernah merumput di Liga Indonesia dan Liga 1 seperti Al-Farisi, mantan pemain Arema FC, Asri Akbar juga pernah merumput. Ada El Haji yang merupakan mantan pemain Persibaya Surabaya, didatangkan langsung kali ini oleh tim ofisial dari Bos Gabah, tentunya luar biasa. Saya yakin ini akan merogoh kocek yang tidak sedikit untuk tim kesebelasan dari Bos Gabah FC, mendatangkan pemain-pemain ternama, pemain-pemain bintang yang pernah bersinar di Liga Indonesia. Tentunya akan segera kita saksikan permainan dari tim kesebelasan dari Bos Gabah yang mayoritas sekali lagi diperkuat oleh nama-nama pemain yang sudah berpengalaman di Liga. Bos Gabah dimohon terlebih dahulu ke meja panitia. Menyaksikan permainan kedua kesebelasan di partai kedua sore hari ini, mungkin lebih banyak ke supporter dari Bos Gabah FC yang di mana mereka ataupun manajer timnya mendatangkan pemain-pemain berkelas seperti El Haji, Al-Farisi, Asri Akbar yang pernah merekrut atau merumput di tim nasional Indonesia, juga di beberapa klub ternama Liga Indonesia seperti Arema FC, Persibaya Surabaya, Persib Bandung. Tentunya sangat menarik untuk kita tunggu dan kita nantikan pertandingan ataupun para pemain dari Bos Gabah FC untuk turun ke lapangan. Tentunya luar biasa dalam tim kesebelasan sepak bola Bos Gabah atau PBG. Mereka mendaftarkan dirinya di Open Turnamen PRC Cup 2023 dan juga sedangkan kita masih lihat para pemain atau sudah kita lihat dari Sumer United menggunakan jersey berwarna merah sudah berada di tengah lapangan dan sedang melakukan pemanasan di mana Sumer mayoritas mereka dihuni Gunung Batu Babakan Cibali yang pernah mendatangkan Oktomaniani dan mereka nanti akan juga bertanding di hari Rabu, tentunya akan memberikan kejutan lainnya. Maka dari itu mulai hari ini jangan sampai Anda lewatkan setiap pertandingan-pertandingan di babak putaran kedua ataupun putaran ketiga nanti. Tentunya menarik dan inilah dia para luar biasa kita lihat. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi kepada tim ofisial dari Bos Gabah yang rela tentunya mengeluarkan belum mencapai 16 besar apalagi 18 besar. Biasa kita hanya bisa menyaksikan pemain-pemain hebat berlaga di Cibaliung itu hanya di semifinal ataupun di babak final. Tapi kali ini tim-tim besar seperti Bos Gabah, PSGB, mereka langsung mendatangkan pemain-pemain berkelas tentunya untuk bersaing memperebutkan hadiah. Total hadiah yang diperebutkan sekali lagi 30 juta rupiah di Open Turnamen PRC Cup 2023 kali ini. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih.
mohon kepada ofisial dari pos cabang untuk terlebih dahulu ke panitia untuk mengisi line up, karena di sini tidak ada nomor punggung dan juga posisi, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Luar biasa, kita lihat, patut kita apresiasi gimana tim manajerial dari bos Jabang juga tidak menghilangkan sisi tradisi dan budaya ataupun karir ini. Tentunya patut kita apresiasi, patut kita dukung, patut kita berikan hormat setinggi-tingginya kepada tim kesebelasan dan juga official tim dan manajer tim juga sponsor utama dari bos Jabang. Bisa terus melaju ke babak berikutnya sampai ke babak final, mungkin targetnya sampai juara kali ini. Sejauh ini yang paling meyakinkan dan menjanjikan mungkin adalah salah satunya dari bos Daba FC. Tentunya sangat menarik. Tiga, dua. Kerjasamanya kepada para penonton untuk sedikit mundur minimal 1 meter dari garis lapangan. Terima kasih. Luar biasa sekali lagi pemirsa pencinta sepak bola Open Turnamen PRC Ribbon Cup 2023. Mari kita tunjukkan kedua bola mata kita ke lapangan. Sebentar lagi laga big match akan tersaji. Para pemain bertabur bintang akan di Alberisi Asri Akbar. Itu tidak murah pemirsa harganya. Saya tahu itu sangat mahal, tetapi tidak mahal bagi tim dan ofisial bos Gabah. Luar biasa karena mereka memiliki donatur tetap, yaitu PT Wilmar Cilegon Indonesia. Sangat wajar tentunya. Dan saya masih tunggu line up atau susunan daftar pemain dari Sumur United. Kepada ofisialnya untuk segera menyerahkan line up atau susunan daftar pemain ke panitia. Bersama Dian Endra mencoba menguasai sebuah serangan dan inisiatif penguasaan bola, dan BBNC Asirat persahabatan umatnya jauh sisi kiri yang dibutuhkan dalam sebuah sekali ini berbahaya. Dian Alparisi Asirat Parisi penonton yang lututnya ke dalam lapangan mundur sedikit. Kita lihat cukup padat, cukup ramai, semua ingin menyaksikan laga kedua sore hari ini. Gimana antara tim dari BGFC atau Mas Bari dalam pertandingan Sumur United kali ini? Mana mayoritas pemain-pemain dari Bos Baba FC, juga pemain-pemain ternama seperti El Haji, Asri Akbar, Abid Fikri, Alparici dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama memiliki kapasitas. Kita sementara bukan lagi memiliki kapasitas yang sangat berpilih tentunya. Cepat cepat sekali kali ini overlap ya. Boleh kali sekali ini. Seorang istri rupanya dia angkat sekali, lengket sekali kali menjaga agar Sumur Ahmad Wijaya namanya dia. Luar biasa kali ini juga menunjukkan kapasitasnya. Yan Endra lebar kembali.
beradu serangan kali ini. Kedua kesebelasan Asri Akbar berpindah ke sisi kanan sang kapten Asri Akbar. Umpan langsung masuk ke masa mampu kebentur. Kali ini Budi masih beruntung kocak lari ke Budi. Umpan sekali kali ini beruntung dikuasai dan dimenangkan anak Sumur United. Bukan cuma pelanggaran Dian Endra. Benny Kalebos kali ini masuk Benny Kalebos. Antisipasi dan juga mematahkan peluang dari Persada hari ini. Dian Endra, Benny Kalebos sudah lakukan. Bersama Doni Kalebos kali ini, si pemain memiliki julukan seribu bendera, Doni Kalebos sudah lakukan Musa yang dituju mampu diheading kembali keluar. Kali ini Sumer United diamankan saja dan kembali ada Dian Endra berebut lebih cepat. Sumur, Rizky tadi bersama Rian, Bayong, Habib Bikri cukup sulit duel-duel tengah kali ini terjadi kedua kesebelasan. Sumur United juga tidak mau memberikan ruang begitu saja kepada Habib Bikri. Lagi-lagi dari sarangnya menjaga gawang Rohmat Wijaya tadi dia lebih dulu keluar untuk menangkap bola kali ini Rohmat. Sudah lakukan jauh Musa yang betul Musa melebar kembali dia Endra kali ini umpan Endra. Dibotong kembali Rizky, Yuki, Haji Fikri kali ini, Yaga Costa, salah umpan dulu termasuk mampu merebut Yaga Costa, Musa, tidak ada rekan dari Westaba, rupanya justru mereka bermain di lini pertahanannya sendiri kita lihat, Rian Bayong serangan balik cukup akurat umpan, berikan tadi, kali ini masih Rian Bayong, Kau kembali di sini, kembali menunjukkan sedikit ini keduanya kali ini, Rian Bayong cukup baik dari rupanya Yuki. Pertandingan babak kedua sudah berakhir dengan skor akhir yaitu 1-0 saja akibat gol bunuh diri tadi sebenarnya. Selamat Persgawa FC berhak melaju ke babak berikutnya yaitu putaran ketiga dan babak 16 besar. Sampai jumpa Sumur United di Open Turnamen yang akan datang. Terima kasih.